Selamat pagi, Coffee Red Society volume 2. Biar masuk YouTube. Halo teman-teman, Coffee Red Society volume 2, kita ke Kalibre. Mau tahu dalamnya, mau tahu menu-menunya, yuk ikutin ya sampai selesai. Favoritnya apa? Kopi. Biasanya yang ini, kamu suka kanya sama enggak? Iya, enggak terlalu manis ya. Ya es, ya es. Kafe latte. Iya. Berapa mbak? Kenapa mbaknya favoritnya es kopi latte kalau yang es ya? Oh, yang kopi. Jadi kita pesan es kopi latte. Sesuai rekomendasi dari mbaknya. Mbaknya nggak ada namanya, nggak tahu siapa. Es kopi latte 34.000. Jadi teman-teman, ini interiornya. Biasa, ini bar-nya. Cukup cozy. Ini buat berduaan oke. Terus sekarang kita ke outdoor, tapi masih outdoor, semi outdoor. Jadi outdoor tapi masih ber-AC. Cukup luas. Spot fotonya banyak teman-teman ini. Ya. Ya. Seperti biasa, kita ada teman-teman. Halo, kopi. Oke, like, comment dan subscribe katanya. Kita lihat ini outdoor-nya. Tidak terlalu besar. Ini oke. Ayo, turun. Om Adi. Kopinya 1 sampai 10. Bila
Mantap. Snacknya? Snacknya juga juara. Snacknya juara berapa? 9 juga. Pak Septi? Kuenya 8. Kuenya 8. Minumnya ini apa ini? Minumnya fashion smoothie. 1 sampai 10? 8 juga. 8 juga. Oke. Oh, tukang roti. Jadi pemerhati roti. Tukang roti bilang rotinya 8, berarti enak ya. Pak Alek, 1 sampai 10 kopinya? 8, siap. Ya, lumayan deh. Berapa ya? 7 lah. 7 ya. Pak Uli? Incep dulu. 1 sampai 10? 8. Kopinya 8. Kopinya? Kopinya 7 lah. Kopinya 7 dari Pak Uli ya. Setengah lah, rasa kopinya dapat, susunya dapat, tapi sedikit kurang nendang. 7,5 boleh lah. Tempatnya Pak Adi, 1 sampai 10? Tempatnya 8,5. Tempatnya 8,5 dari Pak Adi. Pak Alek, untuk review tempat 1 sampai 10? 8. 8 dari Pak Alek, oke. Halo Mas, 1 sampai 10 rasa kopinya? Berapa? 8. Ini? 8. Makanannya 1 sampai 10? 7. 1 sampai 10, pas Renanda tempatnya berapa? Tempatnya oke lah, panas. 8 ya? Buat berjemur enak. Untuk berjemur enak. Pak Kacong belum minum ya ini? Belum apa-apa, kamu tanya apa kamu? Tanya tempat berarti Pak, kalau belum minum saya Pak. Tempatnya 1-8, ini 1-10. Benar-benar ditelantarkan kita. Oh gitu, berarti berapa ini? Ya 2. Tempatnya 2. Itu di Pak Kacong bercanda ya, karena dia baru datang belum ngapa-ngapain. Mas Popo, kopinya ya. Ini minum apa tadi? Coklat. Oh coklatnya, 1-10? Lumayan 9. 9? Iya, tapi kalau sama kopi harapan baca masih. Wah, ngetape kayaknya om. Nanti diedit. Dikasih, aduh. 1-10 tempatnya? Kalau tempatnya sih 7 lah. 7 ya, oke. Okay. This is. Tempat parkirnya luas teman-teman. Tempatnya juga di pinggir jalan besar di pusat kota. Ini bukan kopi baru, kopi lama, tapi sampai sekarang tetap bertahan dan tetap ramai. Kalibri. Datang kopinya karena saya MGP. Haus 8 karena haus 8 karena ya Pak Kacong ya, iya. Oke ya 8 ya kopinya. Satu sampai 10 8 mantap. Fahmi, pesan apa kira-kira ini? Studio 2 itu jam berapa mas filmnya? Mas? Ini kopi mas Fahmi, bukan bioskop. Review kopi, 1-10? 1-10, rasanya gimana? Enak sih. Berapa? 8. 8,5. Tempatnya? 1-10? Tempatnya 8. Untuk konten. Untuk konten. Kontennya kopi dan wanita. Kontennya kopi dan wanita. Eh, puas ya? Puas ya? Ini buat konten ya, istriku buat konten.
itu tadi review kita Kopi Calibre Copyright Society volume 2. Sekali lagi teman-teman, soal selera itu relatif. Jadi itu tadi review selera dari kita. Yang teman-teman lainnya mungkin punya penilaian beda, bebas. Nah ini teman-teman yang nah ini masih TV ya mas. Oke teman-teman, sampai jumpa di Copyright Society volume 3.